bisa kembali lagi bersama saya Hizkia Enosa El Depo. Kali ini saya sedang berada di Desa Bogem, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Dan kali ini saya akan mengamati suatu proses untuk pembuatan tahu di salah satu home industri tahu di Desa Bogem tersebut. Bagi Anda yang penasaran, silahkan ikuti saya. Ya pemirsa, sekarang saya sedang berada di home industri pembuatan tahu di Desa Bogem, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Inilah proses pembuatannya, ikuti saya. Ya, dengan Bapak siapa? Khairul Anam. Oh, dengan Bapak Khairul Anam. Dan di sini, Bapak ini adalah pemilik usaha tahu tersebut. Tahu merupakan makanan sehari-hari rakyat Indonesia. Makanan ini dinilai kaya akan gizi karena bahan baku pembuatannya adalah kedelai. Pembuatannya pun cukup unik seperti yang ada pada home industri tahu milik Bapak Irul. Usaha home industri tahu Bapak Irul didirikan sejak tahun 2012 di Desa Bogem, Kabupaten Magetan. Berawal dari kedelai yang diperas, kemudian direbus dan diproses agar menjadi tahu. Proses tersebut dapat memerlukan waktu hingga berjam-jam serta perapian yang panas untuk merebus kedelai tersebut. Kedelai tersebut diproses dari pemerasan sampai dengan pemberian cuka. Tujuan diberinya cuka pada gumpalan kedelai yang menjadi tahu adalah untuk memisahkan gumpalan tahu dengan pati. Proses pembuatannya dari mulai kedelai pilihan lalu direndam selama 4 jam. Setelah 4 jam dibuang airnya, setelah direndam digiling, dibersihkan sama air lalu digiling. Setelah digiling harus setelah itu digodok, direbus kurang lebih setengah jam lah. Kan di sini kan menggunakan uap cepat. Setelah masak lalu disaring. Setelah disaring akhirnya diberi cuka. Seperti ini jadinya. Setelah diberi cuka untuk memisahkan antara sari kedelainya sama airnya. Setelah selesai diberi cuka, dijamkan sebentar untuk memisahkan air sama sari kedelainya jadi tahu. Setelah itu airnya dibuang. Setelah dibuang, nah dicetak. Biasanya bagian yang perlu berhati-hati di sebelah mana? Yang berhati-hati di sini, Mas. Untuk pencampuran antaranya, memisahkan antara sari tahu sama airnya itu, ya waktu diberi cuka itu, itu hati-hati di situ. Kalau tidak hati-hati, nanti bisa jelek hasilnya. Menurut Bapak Irul, selaku pemilik home industri tahu tersebut, masyarakat sangat mendukung dengan adanya usaha tahu miliknya. Berkat home industri tahu tersebut, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui makanan yang kita sebut sebagai tahu. Masyarakat tidak merasa terganggu dengan adanya limbah tahu tersebut karena sisa produksi tahu dimanfaatkan orang untuk membuat tempe gembok. Karyawan yang bekerja di home industri milik Bapak Irul pun tidak sedikit. Mulai dari pembuatan, pemotongan tahu, penggorengan, maupun pengedar tahu. Para karyawan pun sudah sangat lihai dalam membuat tahu dan mengusahakannya agar tahu yang sudah jadi tidak rusak dan tetap berkualitas di masyarakat, higienis,
dan tidak menggunakan obat kimia yang dapat mengganggu kesehatan konsumen. Ya pemirsa, kita telah selesai melihat proses pembuatan tahu di Desa Bogem, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Nah, sekarang kita akan pergi ke tempat selanjutnya. Kita akan melihat tempat apakah itu. Tetap ikuti saya, Hizkia Enosa, dalam program Jalan-Jalan. Ya pemirsa, saya sekarang berada di Damjati di Desa Nguntoronadi di Kabupaten Magetan. Bagi Anda yang penasaran seperti apakah sih Damjati itu, silahkan ikuti langkah-langkah saya. Berlokasi di Desa Nguntoronadi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Damjati merupakan salah satu wisata waduk buatan yang eksotis di Kabupaten Magetan. Asal nama Damjati sendiri diberikan warga karena dam atau waduk tersebut didominasi oleh pohon jati sebagai pohon khas Jawa yang kayunya dijadikan sebagai furniture. Wisata Damjati dibuka untuk umum, bahkan anak-anak, remaja maupun orang tua. Mereka sangat senang ketika berkunjung ke tempat yang serba warna-warni dan berhiaskan hiasan yang terbuat dari ban bekas serta barang bekas lainnya. Saya kesini bersama dengan anak-anak. Sering kalau hari Minggu atau hari libur begitu, anak-anak ajak main kesini. Terus juga untuk edukatif untuk anak-anak supaya mengerti tentang dam itu seperti apa. Juga untuk arena bermain juga aman untuk anak-anak. Selain digunakan untuk berwisata, Damjati ini juga digunakan untuk kegiatan olahraga dan olah fisik. Para remaja yang mengikuti kegiatan tersebut memanfaatkan tempat yang begitu luas untuk menyehatkan tubuh mereka dan mengolah fisik mereka. Oh, Damjati tempatnya kan bagus sekali. Buat fisikan itu bagus sekali. Tuh, lihatan itu, ayo di shooting itu. Tiap hari apa di sini? Enggak lah, tapi ya ada jadwalnya. Kalau enggak dijadwal tiap hari, bengkung bocah. Dengan tempat yang begitu luas serta banyak spot foto yang tersedia di tempat tersebut, menjadikan wisatawan yang gemar berfoto selfie di bawah naungan pohon jati. Tidak hanya untuk foto dan wisata saja, atau sekedar menikmati alam dan bercanda ria atau kegiatan olahraga saja, ternyata wisata Damjati juga digunakan untuk beberapa kegiatan seperti edukasi dan lain sebagainya. Biasanya acara outbound sekolahan sama itu acara hari Minggu, biasanya tim senam setiap Minggu pagi pasti ada di sini. Biasanya jam 7, jam 8 sampai jam 9. Ramainya setiap hari apa setiap atau musim? Setiap hari Minggu sama hari libur. Kalau hari-hari biasa, biasanya ada bookingan dari sekolahan, apa itu ada acara outbound, itu baru ramai. Kalau musim kemarau? Musim kemarau yang ramai biasanya hari Minggu. Harga tiket yang sangat terjangkau dan murah serta akses jalan yang mudah untuk menuju Damjati tidak boleh dilewatkan. Tunggu apa lagi? Ayo bagi yang penasaran, silahkan datang ke wisata Waduk Damjati di Desa Nguntoronadi, Kabupaten Magetan. Ya guys, demikian acara jalan-jalan kita pada hari ini. Ya, saya Hizkia Enosa Aldebo mohon undur diri dari hadapan Anda. Dan jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe di channel YouTube Hinostube. Terima kasih dan sampai jumpa.